Oh iya. Begini guys, kalau bikin benih yang enggak kena itu lumpur yang ada di sawah ini bersih loh, enggak kena yang namanya lumpur. Enak nantinya bikinnya. Nah, kalau mau cabut itu enggak terlalu kena lumpur. Praktis, cukup di halaman rumah. Cara menyiramnya cukup unik, Dler. Nah, ini pakai gembor. Nah. Ini ibunya. Konten tuh oke nih. Ya, Bas. Ini pertama-tama ini apa itu plastik dijeber dhisik. Dijeber dhisik, engko nek wis dijeber kelihatannya halus, baru dikasih tanah. Kalau sudah dijemur dan disebar benihnya, lalu ditutup lagi nantinya. Ada yang bocor biar airnya enggak keluar. Kalau dulur pengen nyuntuh bisa langsung lihat konten Pak Telo. Itu yang peran yang bikin Pak Mbah Pur. Mbah Toipur gitu lho. Ini lho wajahnya, ini lho orangnya. Lalu kok disiram nih no? Ini dasaran yang kosong, yang sudah penuh. Nanti kalau pertumbuhannya sudah bagus, nanti bisa dilihat lagi selanjutnya. Ini loh Bu Esing bagian pengawas. Mandor. Pengawas yang tahu caranya gimana bikin benih itu enggak terlalu susah. Enak, simple juga. Nanti kalau ndawetku cepet, gak kloberan yang namanya itu apa itu lumpur ala endut lah. Nenggone Pak Telo jeneng endut. Ini Mas Roninya yang berasal dari Mbak Mas. Nah, itu lho orangnya. Ganteng dulur. Nah, orangnya ini lho. Dia sudah tahu cara-caranya gimana bikin benih. Pertama-tama bahan dari lemah tanah diayak dulu tuh, kayak bikin biar lembut. Nah, seperti itu. Ini ada suara diesel Pak Romdoni Meluku. Sudah caranya ini gitu lah. Tanah ditaburkan di atas plastik seperti ini. Itu bawa alat bangunan ondrong untuk meratakan tanah yang lembut tadi. Oh, ini gila Pak itu lah. Nah, itu telur belum tahu, bisa langsung lihat cara-caranya bikin benih nek emperan oma, nek latar gitu ya, tadi.
Pengawas masih ada di situ, Dolar. Pengawasnya di situ. Dia biar nggak salah nanti caranya. Peran kedua Mas Roninya di sana itu. Ya ini caranya bikin-bikin. Oh, kelas profesional, Dolar. Sudah tahu gimana caranya pertumbuhan itu bisa subur. Mantap lah pokoknya, cocok. Nah, gini Dolar, pertama-tama dihaluskan dulu pakai alat bangunan yang namanya ondrong. Oke, siap, nggak masalah Bas. Tiayak Dolar, makanya nek tiayak itu ben dadine halus. Dadine ayo sih halus. Rukun Dolar, nek desa iki bareng-bareng nek gayane nek dadi entenge nek ngene iki Dolar. Nek sing ayak, nek sing ngelus kae bagian ngelus. Mantap Dolar. Cocok bah pokoknya. Dikasih pupuk enggak Pak ini? Dikasih organik. Oh, organik ya. Biar pertumbuhannya bagus ya. Kalau lain-lain enggak ada. Oh, organik alami ya. Nanti. Oh iya iya. Biar enggak kelihatan plastiknya. Oh iya. Tebal. Ya. Ini Dolar, pupuk organik. Dolar, caranya nyebar ini enak emperan, enggak terlalu kena yang namanya lumpur, jadi enak nantinya kalau sudah tumbuh umur 15 hari baru nek ninggun patelo dijabut, didaut. Matur suwun sangat, begitulah caranya. Nenggone Pak Telo enek sing diudeg-udeg-udeg nggawa si jenenge cangkul to Dolar. Dadi iku mau cara yang lebih efektif, gak terlalu kena lumpur. Sudah dulu ya. Pak Telo pamit dhisik. Jangan lupa di komen, di subscribe, juga di like, juga di tombol loncengnya biar tahu video Pak Telo yang terbaru. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.